Halo guys, pada kesempatan kali ini gue akan bermain Granny Chapter 2. Gue akan memulai video pertama gue dengan game horror yang satu ini. Walaupun game Granny yang pertama gue belum tamatin karena gue agak susah dan juga gak sempet. Jadi kita langsung mulai aja play. Difficulty-nya normal, gue ngelawan Granny dulu sama quality-nya high ya. Optionnya music. Langsung saja kita mulai perjalanan kita. Seperti biasa, Granny terdampar di sebuah kamar. Dan gue juga udah mainin ya guys. 3 kali atau 5 kali lebih. Oke, kita cari item-item dulu di sini. Kita sepertinya butuh crowbar buat ngebuka box. Gak sempet buka. Kita langsung ke atas saja. Tunggu guys, dia naik. Ini bukan pancing, cuma belum dapat senjata atau weapon. Save key ada di bawah. Wah, barangnya gue drop dulu ke bawah. Kita diketawain sama dia. Oh. Dia pasang trap, oh enggak. Dia tunggu saya, dia turun. Kuncinya ternyata belum ke drop ya, ke bawah. Oh, gue bikin suara lagi. Oh. Itu ada apa tadi ya di dalam situ ya? Kita gue cek. Gue bikin suara lagi yang bikin dia naik. Dan masalahnya gue belum punya weapon. Gue susah ini guys. Kayak ini gue pengen keluar lewat kapal dulu ya. Melalui kapal yang di bawah basement. Nah, itu dia tuh. Dia masuk kamar. Tungguin aja. Tunggu sampai dia turun. Soalnya gue masih dengar jejak kaki dia. Tidak ada apa-apa.
Ada crowbar, sini gua ambil dulu. Udah dulu kontrol susah. Nah. Tunggu sampai dia turun lagi, gua bakal ngebuka box yang ada di seberang. Tunggu saja. Ada padlock key buat ntar gua kapal. Gua nggak mau menimbulkan suara. Tapi itu menimbulkan sih. Dan gua juga belum cek di lemari-lemari kamar ini. Ini gue belum tahu sih kuningnya door lock buat apa. Kayak di kapal mah nggak butuh itu door lock. Nah, dapet juga gue. Ambil ambil. Dulu. Gue cari di bawah. Itu safe key-nya coba mau gue ambil dulu. Ya, 1 menit. Nah, handwell belum terlalu kepake. Ini ada security key. Tunggu. Gue pengen tembak dia lagi sekali. Kita pancing, kita pancing. Gak sedang mendengar langkah kaki dia, tapi di mana gue belum tahu. Gue pancing. Jatuh ke belakang sana. Oh ya, tadi belum sempet gue bawa naik nih padlock. Padlock security key nya gue buka dulu di atas. Dan gue ambil dulu senjata andalan gue, stun gun. Tadi gue belum lihat di sini ada apa. Oh.
dan gua mau ayo tembak dulu. Aduh, turun lagi kok. Di sini ada apa? Ada gasolin, okay. Kita akan tembak. Kita akan turun, tapi kita pancing dia dulu. Sekali lagi dia akan nyamperin ke atas. Shut up. Padlock kita ada di bawah. Salah masuk. Oke, di sini ada steer boot buat kapal. Gue taruh bawah dulu. Padlock kiri di situ. Kadang-kadang ngambil susah lagi loh. Oke, gue drop sini. Ini juga taruh bawah. Susah benar diambilnya. Bye. Terus gue cari di bawah lagi, di atas sudah nggak ada apa-apa. Udah dibukain semua. Buat key gue belum ketemu.
Oh ini but key. Teluk bawah sana. Bye. Aku mau taruh gasolinnya di bawah dulu. Drop. Terus steering. Buat steering wheelnya. Gue taruh bawah. Padlock key gue taruh bawah. Boot key gue taruh bawah. Aduh dulu nggak bisa ke drop. Oke, dia sepertinya sudah spawn lagi. Misi, misi, misi. Dia ngalangin jalan gua. Cepetan, cepetan. Gua buka padlock-nya dulu. Di situ gua drop terus gua ambil. Bye. Kita tinggal cari plug doang ya. Plugnya belum ya. Oke.
Gimana lu simpen? Ya, botnya ngebug. Mana sih satu item lagi? Ntar gue matiin dulu neneknya, gue stun. Gue belum cek di sini. Gimana ya tupaknya? Sepertinya sih di sini gue cari crowbar. Tadi crowbar di atas ya, kalau nggak salah. Ih, tadi crowbar di mana ya? Gue lupa gitu loh. I see you. Bawa mana? Mana ya satu item lagi? Kampret, ini emang game-game. Gue cari crowbar, ini mana crowbar tadi, crowbar. Crowbar mana ya, crowbar, crowbar.
Ini buat kalau keluar dari pintu. Bar gua inget-inget trouble gua taruh mana. Beepen key. Eh, kok malah senjata gua yang gua buang? Kita lagi mencari crowbar. Ini crowbar kemana? Di dalam? Yolo. Kita. Ini akibat terlalu YOLO. Halo. Gue tinggal butuh satu item lagi, nggak apa-apa deh. Sekali gue spawn di bawah, gue isi dulu gasolinnya, baru gue ke atas lagi. Kalau dia pada di bawah semua, tinggal gue pasang aja. I don't want to play hide and seek with you. Tunggu, biasanya dia ngejebak. Dia biasanya diam-diam dulu. Capek gua. Kita lanjut lagi, kita masang steering handle wheelnya dulu. Jangan start engine karena belum ada. Dia nyariin gue nih, pasti. Kita cuma menunggu satu item lagi, kita bisa keluar dari rumah ini menggunakan kapal. Mungkin di besok gue akan buat di pintu ya, oke. Okay. Dan selanjutnya gue akan bermain di Grandpa. Dan juga si Granny ada. Kita tunggu dia keluar. Kita ambil.
Oh iya, yeah. Oh iya, yeah. Oh iya, yeah. Makan tuh, lu sonoe pingsannya, udah gebuk gue lu tadi. Ini crowbarnya kemana, boy? Oh ya, weapon, ada weapon key. Pengen coba weapon key-nya untuk memakai senjata yang ada di sini. Shotgun. Kita susah amat tinggal nunggu satu. Gue pengen bikin suara-suara tapi gue jatuhnya. Naiknya lama amat ya. Sorry, lagi gak enak. Tenggorokan gue emang lagi gak enak. Wadaw. Gurunya, oh sih sekali pakai atau gimana ini? Gue nggak ngerti gue pakai. Di mana ini crowbar? Oh ini dia crowbar. Nice, gue langsung aja bawa cepet 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 cepet. Faster, faster. Semoga aja nggak oke shotgun dia 2 menit ke. Salah, salah, salah. Nah, itu dong. Akhirnya. Bye Granny. Bye. Gue pulang dulu ya. Rumah lu bau sih. Ini adalah ending dari Granny yang menggunakan kapal ya. Oke, segitu ya video dari gue. Jika terdapat kesalahan-kesalahan kata gue ya, minta maaf ya. Gue juga baru menjadi YouTuber pemula. Dan komen di bawah jika kalian suka atau like subscribe channel gua.